Tapi yang saya mau katakan adalah ini. Setiap saat saudara menyalam kawanmu dengan shalom, ingatlah bahwa saudara terpanggil mengusahakan kesejahteraan semua, bukan hanya kesejahteraan diri saja. Kalau terjadi perkosaan-perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia, kalau terjadi pembatasan kebebasan-kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu, silakan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak, tidak ada gunanya gereja. Tapi yang saya mau katakan adalah ini. Setiap saat saudara menyalam kawanmu dengan shalom, ingatlah bahwa saudara terpanggil mengusahakan kesejahteraan semua, bukan hanya kesejahteraan diri.